Festival 2016 atau lebih dikenali dengan Dakfest 2016 merupakan festival yang dianjurkan oleh Pelajar Tahun Akhir Dakwah dan Pengurusan. Antara kelainan yang dibawakan pada tahun ini adalah program Battle of Acoustic di mana ianya mendapat sambutan yang menggalakkan daripada para pelajar. Lebih kurang 300 orang penonton yang hadir bagi memberi sokongan terhadap kumpulan yang bertanding. Antara kumpulan yang hadir menyertai program ini adalah daripada pelajar Universiti Sains Islam Malaysia dan universiti lain seperti Universiti Kebangsaan Malaysia, Kolej Universiti Islam Selangor, Universiti Teknologi dan Universiti Malaya. Menurut pengarah program, The Battle of Acoustic diadakan untuk dijadikan platform bagi anak-anak muda masa kini berhibur di samping berdakwah. Okey, untuk program ni telah dirancang pada bulan yang lepas. Itu 2-3 bulan yang lepas untuk memastikan program tu berjalan dengan lancar. Okey, peserta yang terlibat dalam program ni dan yang mengambil bahagian dari UKM, UM, Quiz dan Uniten. Takdir Tuhan menemukan kita. Program Battle of Acoustic yang berlangsung pada malam ini mendapat perhatian ramai kerana ianya merupakan program yang pertama kali diadakan sepanjang 2 tahun Dakfest dianjurkan. Pertandingan sengit antara 5 buah kumpulan ini menyaksikan kumpulan Cinta Akustik daripada Kolej Universiti Islam Selangor meraih gelaran juara. Manakala kumpulan Mursyik dan New Boys masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Penyampaian hadiah kepada para pemenang dilakukan oleh Ketua Program Dakwah dan Pengurusan Dr. Muhammad Khairi Mahyudin. Okay, pada saya, pada malam ini Battle of Acoustic sangat menarik dan bagi saya satu kelainan. Boleh kita tengok, insyaAllah malam ini akan menarik. Jom, mari, sertai sama-sama Dakfest